Fia Valen dan Chevra Yolandi melangsungkan pernikahannya pada Jumat 15 Juli pagi ini. Diketahui akad nikah keduanya dimulai sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prosesi pernikahan Fia Valen dan Chevra Yolandi sendiri telah dimulai sejak Rabu 13 Juli 2022 di kediaman Fia di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam pernikahannya, Fia Valen dan Chevra Yolandi akan menggunakan busana adat Jawa. Melengkapi rangkaian akad hari ini, kedua mempelai akan menjalani prosesi temu manten sekira pukul 9 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Siang harinya, Fia Valen dan Chevra Yolandi dijadwalkan untuk menggelar konferensi pers terkait pernikahan. Sementara itu, pada besok, Sabtu 16 Juli 2022, Fia Valen dan Chevra akan melakukan prosesi midodareni. Puncak acara pernikahan baru akan selesai pada Minggu 17 Juli 2022 dengan diadakannya acara mapak pengantin dengan adat Sunda. Meski sudah mempersiapkan pernikahan secara matang, rupanya Fia Valen masih diliputi perasaan canggung. Lepas dari itu, Fia Valen menyanggah anggapan kalau pernikahannya dengan Chevra terburu-buru. Sebagaimana yang telah diketahui, Fia Valen resmi dilamar oleh Chevra Yolandi pada bulan Mei 2022 lalu. Rangkaian acara pernikahan pelantun sayang ini pun dimulai pada 13 Juli hingga 17 Juli 2022 dan akan disiarkan secara langsung di televisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!